tuh luas banget, bahkan ilmu main game. Kalau lo yang mau jadi pro player Dota, lo harus latihan, lo harus berkorban. Setiap hari lo harus di depan layar. Lo tahu gaji orang yang tip pro player itu bisa 100 ribu dolar per tahun, men. Mampir punya psikolognya sendiri. Lo kira mereka cuma kayak main game nyantai setiap hari? Enggak, men. Mereka tuh bener-bener dedikasi sampai tangannya kapalan, sampai pingsan-pingsan, sampai mungkin mati. Brah, dedication, brah. Oh, harapan kami kedepannya kami maju sama target kami sekarang ini, kita mau mengejar SEA gitu. Ya pasti seneng banget ya, soalnya kan ya sih udah lama nih nggak juara kan, jadi kayak ini kayak feelingnya tuh seneng banget gitu, kayak udah lama kita nggak juara, akhirnya juara lagi, juara satu. Terima kasih, Kaskus. Cendol, cendol. Kaskus Battleground, mantap gila, men. Berbalang, siap menang.